Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu buat seluruh sahabat Senusantara. Pagi ini saya berada di satu titik objek wisata, tepatnya di jantung kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saya sedang berada di Taman Kota Felix Fernandez, Larantuka. Ya. Saya akan melaporkan singkat keberadaan Taman Kota Felix Fernandez di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Taman Kota Larantuka diberi nama Taman Kota Felix Fernandez diambil dari seorang tokoh mantan Bupati Flores Timur yang bernama Felix Fernandez. Ini sesungguhnya sebagai bentuk penghormatan atas jasanya bahwa tempat ini di masa kepemimpinannya dijadikan sebagai taman kota, direnovasi, memberi bentuk wajah kota Larantuka hingga saat ini. Sehingga kemudian tempat ini, Taman Kota Larantuka ini diberi nama Taman Kota Felix Fernandez. Letaknya sangat strategis, bisa dijangkau langsung dari Pelabuhan Larantuka. Ini Pelabuhan Larantuka yang menjadi titik ke alur transport ke Pulau Adonara dan juga ke Pulau Solor. Ya, jadi letak Taman Kota Felix Fernandez ini tidak jauh dari Pelabuhan Larantuka. Ini di belakang ini adalah Pelabuhan Larantuka. Jadi selain nama yang tadi di depan, ini adalah bagian lain menjadi tambahan aksesoris menambah keindahan di tempat ini. Ada dibuat dari kayu, membentuk ke semacam setapak. Ya. Dan wisatawan boleh datang dan bisa menikmati pemandangan yang begitu indah dari tempat ini. Saat ini saya sudah berada di tengah laut. Ini kayu yang dirancang sedemikian rupa membentuk seperti jembatan yang menjorok ke tengah laut, dan kita bisa berada di sini memandang ke darat. Ini kita sudah di tengah laut. Ini, ya. Sehingga memang tempat ini menjadi salah satu titik kunjungan yang cukup ramai, terlebih di sore hari, karena kita akan menikmati pemandangan yang luar biasa. Ini di belakang ini adalah jajaran Pulau Adonara, Pulau Solor, dan di belakang ini adalah Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan bagian dari Pulau Flores. Ini ujung paling timur, di bagian paling baratnya adalah di Labuan Bajo. Dan semakin ke dalam ini, kita semakin ke tengah laut. Nah, ini bagian bawahnya dipagari, dan kita nyaman berada di sini. Ya, ini pemandangannya luar biasa. Ini di bawah ini hamparan laut yang sungguh mempesona ya. Ada awan yang sedang bergerak, ada kapal-kapal laut yang sebagian nelayan sementara memancing,
ada masyarakat juga sedang bermandi ria di pesisir pantai. Inilah kota Larantuka, kota Renya, kota tepi pantai yang memberikan warna tersendiri, pemandangan yang luar biasa. Bagi siapa saja yang berkunjung ke kota Larantuka, jangan lupa singgah di tempat ini, Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Sama sahabat yang berkunjung ke Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, jangan lupa singgah di tempat ini. Anda akan menyesal jika sudah tiba di Kota Larantuka tetapi tidak menyempatkan diri ke tempat ini di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Karena di sini menjadi satu titik yang sangat luar biasa untuk mendapatkan inspirasi dan mendapatkan kesan, menjadi cerita yang bisa dibagikan kepada teman-teman lain yang akan datang di Kota Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Salam dari kota kami, dari tanah kami, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Lama Holot.